Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang emak-emak memarahi sopir truk yang akan melintas di jalan, viral di media sosial. Emak-emak itu marah karena truk yang akan melintas di jalan yang sedang dipakai untuk menjemur jagung. Video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram terang_media pada Minggu, 18 September 2022. Dalam video tampak emak-emak mengenakan baju hijau dan celana panjang hitam tengah berada di tengah jalan. Ia berdiri di atas hamparan jagung yang tengah dijemur. Ia kemudian terlihat memarahi seseorang diduga sopir truk yang akan melintas di jalan tersebut. Ia tampak menunjuk ke arah sopir dan terlihat seperti sedang mengomel. Setelah itu, ia terlihat melanjutkan membolak-balikan jagung dengan menggunakan kaki. Video itu sendiri direkam oleh si sopir. Belum diketahui di mana lokasi pasti video itu diambil. Namun, unggahan tersebut sukses menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang merasa geram dengan tingkah si emak-emak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!